80 ribu. Coba pinjem. Rp80.000. Baik. Mas Aditya, jangan pakai matematika 700. Kalau matematika 700 yang dipakai, makin enggak percaya orang. Makin enggak percaya. Kita pakai matematika yang terjangkau saja. Matematika 10 kali lipat. Ini sih biasalah, saudara, ini bukan muka baru toh. Ini muka lama semua kan? Di jidatnya tertulis Yusuf Mansur sudah. Artinya Anda hanya perlu penguatan saja kan? Ini ilmu lama nih, Aditya. 80.000 won. Oke. Okay. Anda sedekah 10.000. Tinggal berapa? 70. Tinggal 70. Kalau matematikanya adalah matematika dunia, dia benar. Karena itu tidak ada yang mau sedekah. Coba lihat. Kalau saya sedekahin 20, tinggal berapa? 60. Sedekahin lagi 30, tinggal berapa? 50. Ini makin kecil suaranya. Makin pelan-pelan. Sedekahin lagi kemudian tinggal berapa? 40. Sedekahin lagi satu, tinggal berapa? 30. Sedekahin lagi tinggal berapa? 30. Sedekahin lagi tinggal berapa? 10. Kalau kemudian disedekahin lagi semua, tinggal berapa? Habis. Nggak ada yang mau sedekah semua. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kalimatnya adalah kalimat sedekah, dan matematiknya matematika sedekah. Lihat. Perhatikan. Pegang. 10 dikali 10. Ini kan 10 ribu toh? Dikali 10 jadi berapa? 100. 100. 100 tambah 70 jadi berapa? 170. 170. Ketika Mas Aditya sedekah 10 ribu dari 80 ribu yang dia punya, maka duitnya tidak menjadi 70, tapi menjadi 170. Sinin 10? 10, oke. Okay. 20 yang disedekahin jadi berapa? 270. Mana? Ini kali 10 tambah saldo gitu loh. Kali 10 tambah 260. Sini. 3. Sampai ingat-ingat ya. Kalau sedekah 1 170. 2 tadi 260. Sekarang sedekah 3 nih. 3 jadi berapa? Ini ngeblank. Mas Aditya ngeblank. Apa ini? Mas Adit ya, kan ente sedekah 30, duit sisa tuh 50, ini dikali 10, 300, tambah 50, berapa? Yes, 350, sini. Sok, jadi berapa? 440, betul, ini udah pintar sekarang. Sedekah lagi, tambahin lagi, jadi berapa? 530, jadi berapa? 620, right? Jangan ada yang belain, jangan ada yang belain. Jangan ada yang jawab, jangan ada yang jawab. 710. Ye, pinter. 710.000. Sini. Ketika beliau sedekah 80.000, 80.000-nya maka jadi berapa? 600. 800. Oh, jadi 500? 800. Jadi 800.000. Allahu Akbar. Di mana coba? Hah? Di mana coba? Anda nggak kerja apa-apa loh. Tinggal geser dong, seng. Jadi 800. Itu ilmu yang saya pakai yang gedein PT. Saya bangun PT injak. Saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak lagi. Nolin lagi aja. Orang nanya sama saya, sedih nolin lu buat tunggu yang gede. Jadi PT. Ustadz, kenapa Ustadz nggak nolin? Tunggu aja. Gue sih demen bener nol-nolin.